Halo bosku, welcome back my channel bosku. Balik lagi sama gua di Palepi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian baik-baik aja ya bosku ya. Oke, untuk youtuber pemula dan youtube pemula, semangat terus dan pantang menyerah. Kejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya bosku ya. Dan langsung join di program partner YouTube dan langsung dimonetisasi channelnya ya bosku ya. Oke, kali ini gua mau ngasih updatean terbaru Enggage Hits versi 16.67 ya bosku ya. 167 ya. Oke, buat yang baru ketemu channel gua ini, apa itu bang Enggage Hits? Enggage Hits itu yaitu website yang bisa menambah subscriber kita dan menambah view kita ya, ataupun viewers dengan cepat dan gratis pastinya ya bosku ya. Dan buat yang mau bergabung ataupun mau join, silakan cek di deskripsi, linknya di situ, silakan daftar ya bosku ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak bacot, let's go. Oke bosku, nah gua bakalan ngasih kalian extension Enggage Hits-nya versi handphone dan versi dari website ataupun PC, laptop ya bosku ya. Oke, tampilan Enggage Hits itu seperti ini bosku. Nah kalau kalian download dari situs resminya atau officialnya, dia bakalan bermasalah pada saat kalian melakukan pekerjaan lain di desktop kalian ya bosku ya. Dia bakalan ngejeda ataupun nge-stop ya bosku ya. Oke, langsung aja kita eksekusi ya bosku ya. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, kita harus verifikasi dulu ya bosku ya. Verifikasinya kalau menggunakan desktop itu tanpa menggunakan handphone, kita pakai ini aja bosku ya. Extension, namanya sesuai yang tertera di sini ya bosku ya. Authenticator ya bosku ya. Authenticator. Jadi kalian tinggal klik ini. Nah, kalian klik her. Nanti muncul QR ya, kode QR, langsung aja kalian klik ini bosku, extension yang tadi, authenticator tadi ini, terus kalian klik, udah pasti dia langsung copy, terus kita buka lagi extension Enggage Hits-nya, terus kalian pastein ke sini, terus okein. Oke, I am not robot, kalian checklist. Oke, kita lihat dia apakah dia berjalan atau tidak ya bosku. Kalau misalnya ada macet-macet extensionnya, ini tergantung dari jaringan kalian ya bosku. Kalau kalian jaringan kalian itu babuk ya, dia bakalan macet ya bosku. Nah, ini diarahin ke Twitter. Oke, diamin aja bosku. Ini kan diarahin ke Twitter nih. Ini bisa kalian melakukan tugas lain ya. Kalian bisa ngeklik yang lain tanpa terganggu ya. Extensionnya tetap jalan tuh. Oke bosku, cara mendapatkan passwordnya kalian cek di deskripsi ya bosku ya. Di situ gua bakalan kasih link buat download passwordnya ya bosku ya. Jadi kalau ada yang bilang, ah bang kok ribet banget bang pakai password segala macem ya, kalau kalian mau enaknya doang ya, kalian silahkan cari video yang lain ya bosku ya, cari extension dari video lain atau dari kreator lain ya bosku ya. Jangan mau enaknya doang ya bosku ya, kalian udah nggak subscribe, udah nggak komen, muncul gua upload video terbaru tentang extension Enggage Hits, kalian main tinggal download aja, terus dengan harapan tinggal pasang doang tanpa nonton, kalian berarti nggak menghargai sang kreator ya bosku ya. Jadi gua udah capek-capek bikin extensionnya, kalian tinggal download doang tanpa kalian subscribe gua, nge-like juga enggak, terus kalian ngoceh-ngoceh di kalau mau komentar gua ataupun di IG gua bilang ah penipuan, terus kalian komen, bukan komen positif ya bosku, malah kalian komen bilang ah bang penipuan ini, bang passwordnya nggak ada. Nah itu berarti kalian nggak menghargai kreator ya bosku ya. Gue udah susah-susah nih bikin extension ya bosku ya. Walaupun gue nggak bisa pakai EH ya bosku, karena gue diblok atau diblokir dari officialnya ya bosku ya. Udah sering gue bilang seperti itu. Oke, dia next ke video yang lain ya bosku ya, ngeplay. Tolonglah ya bosku ya,
hargailah, kita sama-sama menghargailah sama kreator lah ya bosku ya. Kalian perlu extension dari gua, ya gua perlu atensi dari kalian ya bosku ya. Ya atensi itu apa? Yaitu dengan cara subscribe, like, komen positif bosku. Jangan kita tuh mau enaknya doang ya bosku ya. Oke lah bosku, video dari gua cukup sekian dan terima kasih ya bosku ya. Maaf kalau gua ada nyinggung kalian ataupun kalian tersinggung dengan kata-kata gua ya bosku ya. Oke, jangan lupa passwordnya ada di deskripsi, kalian cek ya bosku ya. Oke, gua dari Pali V Channel pamit undur diri dulu ya bosku ya. Semoga kalian sehat selalu ya bosku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.